Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Penbase Channel. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan lagi pasal teori muzik dan topik yang kita nak belajar hari ini, scale. Tapi sebelum kita mulakan dengan topik scale ni, jom kita ulang kaji sikit tentang apa yang kita dah belajar dalam video yang lepas. Okey. Okey, dalam video yang lepas saya ada terangkan pasal 12 note dengan nama-nama dia sekali. Selepas 12 note tu kita akan berjumpa dengan notes yang sama juga, 12 note yang sama tapi dalam oktave yang lain. Jadi setiap satu oktave ada 12 note. Lepas tu kita ada belajar juga macam mana cara nak ukur jarak daripada satu note ke note yang lain. Kita ukur menggunakan semitone ataupun tone. Dan setiap jarak antara satu note ke note yang lain tu ada nama-nama dia. Dalam muzik kita panggil interval. Setiap interval tu ada nama-nama dia. Contohnya, jarak satu semitone, nama dia minor second. Dua semitone, nama dia major second. Dan seterusnya, ni ada list dia. Dan untuk lebih lanjut, boleh patah balik ke video yang sebelum ni untuk lebih faham lagi lah, lebih detail tentang maklumat-maklumat dalam teori-teori asas tu. Okey. Okey, topik untuk video kali ni adalah scale. Apa tu scale? Scale ni secara ringkasnya susunan beberapa notes yang kalau kita mainkan secara menaik ataupun menurun, dia akan menghasilkan bunyi dan sound yang tersendiri. Dia ada karakter tersendiri setiap scale ni. Dalam muzik ni kita ada banyak scale. Ada major scale, ada minor scale, ada pentatonic, ada blues scale, macam-macam lah. Memang banyak scale. Kenapa setiap scale ni bunyi dia lain-lain? Bunyi dia lain-lain sebab setiap notes yang ada dalam scale tu, jarak dia tu tak sama. Dalam scale ni jarak antara notes ni ke notes ni macam gini, macam gini. Dalam scale lain pula jarak dia tak sama dengan scale tadi. Sebab tu setiap scale tu dia ada dia ada karakter dia yang tersendiri lah. Tapi untuk permulaan ni, dua basic scale ni kita kena tahu. Scale major dengan scale minor. Okay. Contoh scale yang paling mudah sekali kita nak belajar, scale major. Kita kena tahu scale major ni sebab dia akan jadi kunci untuk kita dapatkan skill-skill yang lain tu. Kalau kita tahu formula yang penting lah. Okay, contohnya, ni adalah skill C major. Untuk paling mudah kita tengok, dekat piano. Ada 7 key putih, ada 5 key hitam. Kesemua 7 key putih tu adalah note-note yang ada dalam C major sikit. Contohnya kita start daripada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itulah C major scale. Kalau kita main kat gitar ke, kita main kat bass ke, kita mainlah notes tu, itulah C major scale. Okay. Jarak daripada setiap notes ke setiap note yang lain dalam major scale adalah daripada notes pertama, okay, ni notes pertama, katakan C, jarak dia ke D, daripada E, D ke E, E ke F. Okay, jarak dia adalah satu ton, satu ton, setengah ton, satu ton, satu ton, satu ton, setengah ton. Ha, maka lengkaplah satu oktif scale C major tadi. Kalau jadi, kalau kita apply dekat key lain pun, kalau contoh kita start dengan note A. Note yang kita dapat adalah A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Macam itulah seterusnya dengan key-key yang lain. Tapi takkan nak hafal setiap jarak antara notes ke notes tu kan, kalau untuk cari skill. Satu kerja pula dah. Susah kan. Jadi zaman-zaman dulu ni dah adalah ilmuan-ilmuan muzik ni yang dah buat satu sistem untuk memudahkan kita dapatkan setiap skill tu. Setiap scale major tu lah, bukan macam scale-scale lain. Scale major dan scale minor. Jadi, kat situlah bermulanya sistem key signature. Apa tu key signature? Contohnya,
Kalau C major tadi, semua notes dia adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Tak ada notes yang flat, yang sharp. Semuanya basic notes dia. Tak ada sebarang accidental. Jadi key signature dia adalah kosong lah. Tak ada apa-apa lah. Jadi kalau contohnya tadi, kita A major. Kalau A major tadi, kita cuba keluarkan semua note dalam ada dalam scale tu. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Maknanya ada 3 sharp. So key signature dia adalah 3 sharp. And ni ada list key signature untuk semua 12 key ni. Jadi kalau kita boleh hafal key signature ni, dan kita hafal contohlah 1 sharp. 1 sharp tu apa yang sharp? F sharp. Jadi kita tahulah G major. Maknanya kalau kita hafal setiap A major ni ada 3 sharp, E major ada 4 sharp. Jadi kalau kita dapat hafal key signature ni lagi senang. Dalam key major tu dia ada minor dia juga. Jadi setiap key signature ni dia untuk satu key major dan satu key minor. Contohnya key signature untuk C major adalah sama juga macam key signature untuk A minor. Kalau rajin, hafal lah key signature ni. Okay. Okay, kita dah tahu cara nak cek scale yang senang kan? Hafal key signature. Tu senang. Ada lagi satu cara. Macam mana kita nak cari scale-scale yang lain ni? Formula dia macam saya cakap tadi, major scale tu kunci untuk kita dapatkan scale-scale yang lain. Dia punya cara dia dengan sistem nombor. Contohnya, dalam scale C major, kita letakkan setiap notes tu nombor. Kita letakkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu adalah octave. Seterusnya lah. Contoh, kita nak cari C minor scale. Kalau kita nak cari C minor scale, formula dia ada macam ni. 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6, flat 7, 8. Jadi notes yang akan kita jumpa adalah C, D, E flat, F, G, A flat, B flat, C. Jadi kalau kita listkan dua-dua scale ni, kita akan nampak beza dia. Apa tu flat? Flat 3 tu. Maknanya C, D, E. E tu kita flat kan? F, G, A tu kita flat kan? B pun kita flat kan? Maka kita dapatlah notes C minor scale, natural minor. Minor ni pula ada tiga jenis minor. Ada natural minor, ada harmonic minor, ada melodic minor. Ni dia punya formula untuk setiap scale tu. Major, minor, harmonic minor, melodic minor. Lagi senang kan kalau faham formula number tadi kan. Ni ada bonus sikit. Ni ada list scale-scale yang macam-macam scale lah. Scale-scale yang authentic semua ada dalam ni. Bukanlah semua tapi banyak yang korang boleh cuba cari and cuba main. Korang akan dengar bunyi dia unik lah. Macam-macam scale ada yang selalu kita main biasalah. Major scale, minor scale. Tapi sekali-sekala kita main scale-scale authentic ni yang daripada sesetengah negara-negara yang lain ni, bunyi dia memang unik. Tu jadi semuanya formula dia menggunakan sistem number tu. So kena fahamkan tadi basic daripada major scale tadi, setiap number tu. Lepas tu boleh cari guna ni. Nak mencuba Okay, cukup rasanya kot setakat ni. Kita dah dapat tahu pasal scale, macam mana scale tu terhasil, apa formula-formula nak cari scale ni, key signature. Key signature tu kalau boleh hafal. Okay. Senang tu, banyak guna dia nanti tu. Mana tahu one day kau nak belajar baca note semua. Key signature sangat berguna waktu tu. Jadi apa-apa pertanyaan, komen, nasihat, pendapat, komen. Okay. InsyaAllah saya reply nanti. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih sebab support channel ni. Solat jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.